Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wa wabarakatuh. Allah. Baik, silakan. Silakan. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Saya uh, mencuri ayam itu Zat, sampai saya kembang biakan uh, sampai banyak itu Zat, ya. Nah. Di situ saya bisa menghasilkan uang gitu tadi saya jual gitu ayam itu. Nah, saya yang, yang kembalikan itu ayam yang pertama saya curi atau atau semua yang saya ternakan gitu Ustaz. Eh, baik, baik. Jazakumullah khair. Saya akan simak jawabannya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-Nya. Akan tetapi bila dosa tersebut berkenaan dengan hak orang lain maka syarat taubatnya diterima <clears throat> harus ada kerelaan keredoan dari dari orang yang dizoliminya atau dikembalikan barang tersebut kepada orang yang dizoliminya. Andai orang dizoliminya sudah dia tidak tahu, tapi Allah mengetahui tentang mengembangkan hewan ternak dari yang zolim. diriwayatkan oleh Rasulullah SAW menceritakan tentang tiga orang yang masuk uh, gua dan gua yang tertutup pintunya adalah salah seorang di antara mereka dia mengatakan ya Allah mereka bertawasul kepada Allah dengan amal solehnya mengatakan ya Allah sesungguhnya aku dahulu memiliki karyawan tapi ada satu karyawan yang aku berikan uh, gajinya tapi dia anggap gajinya sedikit tidak seperti itu lalu dia pergi meninggalkan gajinya lalu gaji tersebut aku kembangkan sehingga berkembang biak menjadi hewan yang banyak bersama para eh, pengembalanya para budak pengembalanya suatu ketika orang-orang yang karyawan itu mantan karyawan tadi datang meminta haknya yang pernah dia tolak di waktu itu untuk mengambilnya. Lalu dia mengatakan, "Ya Abdullah, ya Abdullah, ini hakku. Wahai hamba Allah, mana hakku dulu?" Lalu aku mengatakan kepada dia, "Mari. Seluruh kambing, sapi dan seluruh hewan ternak dan yang ada di sana di lembah itu jumlahnya ribuan dan seluruh para pengembalanya budaknya itu adalah milikmu." Lalu dia mengatakan ya Abdullah tastahzi si bi. Ya Abdullah, jangan bercanda. Saya dulu yakin gaji upah saya nggak sebesar ini kata dia. Upahmu yang kau tinggalkan itu aku kembangkan dan sekarang itu adalah menjadi milikmu. Hmm. Ya, maka ini menjadi amal soleh yang luar biasa bagi orang tadi dan bagi Anda semoga ini menjadi penghapus dosa-dosa Anda sebelumnya dari seekor ayam yang Anda curi kemudian Anda kembangkan, sekarang seluruhnya berikan kepada orang yang Anda curi tadi. Semoga dengan demikian dosa-dosa Anda yang telah berlalu dihapuskan oleh Allah Azza wa dan Allah selamatkan hidup Anda di dunia dan di akhirat. Wallahu wali taufiq. Alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar kita yang bertanya. Barakallahu fiqh wa